Pak Menteri, ini sebagai informasi aja, kuliah Studium General itu kuliah pilihan dengan kode 4 yang tadi, KU4708. Nah, karena kuliah pilihan itu memang para mahasiswa seluruh ITB boleh memilih mata kuliah. Jadi mata kuliah pilihan dan bisa dari S1 atau S2, tingkat 2, tingkat 4 atau barangkali tingkat 5 yang belum selesai. Nah, di samping itu Studium General juga adalah kuliah terbuka Pak Menteri, sehingga juga bisa dihadiri oleh semua sivitas akademika. Kadang-kadang juga ada dari perguruan tinggi yang di samping tentu ada mahasiswa pasca sarjana dan sering juga dihadiri dari media. Jadi nanti di akhir itu kadang-kadang juga media ingin juga ngobrol-ngobrol dengan pemberi kuliah. Dan kita sudah cukup lama, sudah dua semester, ini semester ketiga saya kira kuliah Studium General. Pak Ibu, adik-adik, para mahasiswa, hari ini kita dapat kesempatan yang luar biasa di tengah kesibukan Pak Menteri, Pak Menteri Riset dan Teknologi. Pagi ini beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Tentu terima kasih atas kehadiran Pak Menteri beserta Ibu dan rombongan. Rombongannya tapi deputinya dosen dari Institut Teknologi Bandung, jadi rombongannya rombongan Bandung. Saya kira tadi sudah disampaikan kita akan kuliah tentu karena yang hadir adalah Menteri Riset dan Teknologi, maka diskusi kita nanti itu tentu mengenai IPTEX lah ya, dan di sini disampaikan IPTEX dan inovasi untuk kemajuan Indonesia. Sudah cukup lama kita selalu sampaikan bahwa SDM IPTEX itu konon katanya masih relatif rendah dibanding presentasenya, dibanding dengan SDM dari disiplin ilmu yang lain, karena juga Institut Teknologi di Indonesia itu yang negeri cuma ada dua. Kalau di India ada Indian Institute of Technology, itu jumlahnya sudah 14. Pemerintah konon akan mempush SDM IPTEX. Jadi paling tidak mereka menyampaikan sampai 2020 itu ada 10-an Institut Teknologi. Mulai tahun ini mulai dirintis ada Institut Teknologi di Kalimantan. Saya tempatnya persis di Banjarmasin, Balikpapan. Dan ada Institut Teknologi Sumatera. Jadi yang di Kalimantan itu teman-teman ITS, yang di Sumatera itu yang dititipkan ke Institut Teknologi Bandung pendiriannya. Dan saya dengar juga Sulawesi yang Fakultas Teknik dari Universitas Hasanuddin itu ingin juga akan dikembangkan menjadi Institut Teknologi Sulawesi di Goa. Itu sedang dibangun besar-besaran saat ini. Jadi paling tidak 2014 konon 5. Jadi itu harapannya ya 5 yang negeri Pak ya. ITI itu Institut Teknologi juga. Tetapi yang itu inilah masih private ya, private university. Jadi saya kira adik-adik,
siswa IKB kembali Indonesia masih sangat memerlukan bidang-bidang sains dan teknologi itu. Hari ini kita bersyukur kita bisa berdiskusi dengan menteri yang memang membidangi itu, ya, membidangi IPEX, membidangi pengembangan teknologi, inovasi-inovasi di bidang teknologi. Sehingga kita nanti bisa berdiskusi dengan beliau, pandangan beliau seperti apa nanti setelah itu diskusi. Pak Menteri, biasanya setelah kuliah nanti ada session untuk diskusi. Jadi adik-adik ini tentu akan senang nanti kalau Pak Menteri bisa bersama-sama diskusi untuk mengembangkan wawasan dari adik-adik yang ada di sini. Saya kira barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Kembali terima kasih ke Pak Menteri Riset dan Teknologi dengan segala kesibukan beliau menyempatkan diri. Saya nyocok-nyocokin waktu soalnya luar biasa itu susahnya. Akhirnya alhamdulillah hari ini bisa sampai di sini dan bersama-sama dengan kita sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Pak Menteri Riset dan Teknologi, saya kira membahagiakan hari ini bisa hadir, kemudian Rektor Institut Teknologi Bandung, ada juga Rektor Universitas Lambang Buana, kemudian ada Rektor Institut Teknologi Indonesia, para wakil rektor dan jajaran deputi dan pimpinan dari Kementerian Ristek, dekan, dosen, mahasiswa yang saya hormati. Jadi pagi ini saya kira ini merupakan satu kebahagiaan bagi kita semua dengan hadirnya Menteri Riset dan Teknologi di lingkungan Institut Teknologi Bandung, dan menurut catatan ini beliau yang ketiga ya sekarang, yang ketiga hadir di sini, hanya sebelumnya sebagai posisi menteri yang lain ya, bukan Menteri Riset dan Teknologi. Baik, jadi saya katakan ini merupakan suatu hal yang sangat penting sekali karena hari ini kita bisa mendengarkan bagaimana kebijakan-kebijakan riset dan teknologi yang akan berjalan di negara tercinta ini, dan ini sangat penting, topiknya juga mengenai tech dan inovasi untuk kemajuan Indonesia. Untuk ITB sendiri saya kira juga inovasi menjadi suatu catatan yang sangat penting karena target kita ke 5 tahun ke depan inovasi menjadi kata kunci. Dan inovasi tanpa IPTEK atau tanpa sains dan teknologi saya kira ini sesuatu yang tidak kita harapkan. Jadi inovasi yang diharapkan adalah berbasis sains dan teknologi. Saya kira itu poin yang ingin saya sampaikan. Tapi nampaknya waktu yang tersedia ini tinggal sekitar 1,5 jam saja. Jadi saya bagi dalam 2 session. Session pertama presentasi tentang IPTEK dan inovasi untuk kemajuan Indonesia, kira-kira sekitar 45 menit sampai 50 menit saja. Jadi mohon maaf sekarang saya mengatur sedikit. Kemudian setelah itu saya buka untuk session tanya jawab. Tetapi karena ini bagian dari proses perkuliahan, jadi mohon maaf ke rekan-rekan dosen, ini para dekan dan lain-lain. Pertanyaannya nanti saya dahulukan dari mahasiswa. Dari mahasiswa baru kemudian yang berikutnya ke para dosen. Jadi saya kira itu aturan main dalam studium general sekarang. Jadi yang pertama saya persilakan Pak Menteri untuk menyampaikan presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Rektor ITB, Bapak Profesor Ahmad Boka. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor, sini sepertinya ada semua nih. Ada Prof. Irawati, ada Prof. Hasanuddin, ada Prof. Awan Kadir, dan Prof. Kadarsa. Kemudian sini juga hadir Rektor dari Institut Teknologi Indonesia,
Bapak Dr. Isno Wardianto, kemudian juga Direktur 66 Buana, Bapak, kemudian saya ngerti dulu nih, Jenderal Nana Rukmana, ya. Sini juga hadir Ketua DRN, silakan Pak. Orang dalam juga nih, sama seperti deputi saya ini, Profesor Dr. Freddy, ini orang dalam juga nih. Kemudian para undangan lainnya serta adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama, syukur alhamdulillah pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa bersilaturahim. Dan saya terima kasih dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Rektor beserta jajarannya. Karena saya sudah mendapat kehormatan untuk memberikan apa namanya ini kuliah umum ini ya, Studium General di institut yang kita banggakan dan sangat terkenal di Indonesia ini. Kenapa? Karena banyak tokoh-tokoh bangsa kita dilahirkan di sini. Salah satunya misalnya Bapak Presiden pertama kita, Pak Soekarno, lulusan dari sini. Tapi yang saya senang tuh ITB ini kalau ibarat bahasa gaulan itu tidak terlalu nyombong dia. Padahal banyak yang dihasilkan, banyak tokoh-tokohnya. Kita ini kadang-kadang baru sedikit saja sudah ribut. Gitu. Seperti katakanlah SMA, motor SMA, ribut. Wah, amin. Makanya di Palembang gak mau kalah dia. SMA kami sudah membuat kapal selam. Tapi yang dimaksud itu empe-empe Palembang. Para hadirin yang berbahagia, kita di satu pihak bersyukur ya, bahwa pertumbuhan ekonomi kita itu ini sambil jalan aja ya. Di jalan misalnya di satu pihak kita bersyukur bahwa pertumbuhan pembangunan kita jalan terus ya sampai di atas 6%, padahal guru-guru kita itu pada kolaps semua ya, Eropa, Amerika kemana itu banyak kan ada yang minus kan ya. Si muridnya ini lincah kira-kira sehingga pembangunannya tetap tumbuh sampai 6%. Kemudian income kita sudah 3.000 US dollar. Kemudian juga GDP kita sudah 7.000 triliun. Nah, untuk posisi Indonesia sendiri, bagaimana posisi kita? Coba lihat. Ini bagus untuk adik-adik mahasiswa supaya bisa memahami karena harapannya pada adik-adik mahasiswa nanti akan melanjutkan dan meningkatkan posisi kita. Coba kalau kita perhatikan tahun 2008-2009 kita baru pada ranking 55 ya di sini. Bisa dibandingkan dengan misalnya tetangga-tetangga kita, tetangga Malaysia saja 21 ya. Kemudian satu lagi Filipina jangan dibandingkan. Kemudian per tahun 2009 sampai 2010 kita sudah berubah menjadi 54 ya, oh naik sedikit ya. Kemudian 2010-2011 kita udah bagus nih, melonjak 10 kali lipat, 44. Tapi setahu saya ya, tahun 2011-2012 itu menjadi 46. Nah jadi kita hati-hati nih ya. Kita ini selama ini kan selalu mengirim apa namanya sumber daya alam kita ya, dalam berupa bahan baku, kirim terus, itu lama-lama habis itu kalau kita nggak mengolah ya, dan kita akan tergantung orang. Jadi supaya kita jangan tergantung orang, kita harus mau tidak mau meningkatkan SDM dan IPTEK kita, tidak ada jalan lain. Dari perguruan tinggi lah sebenarnya diharapkan hal tersebut bisa. Coba kita teruskan. Nah ini nih, coba kita butiri ya sedikit. Di mana sebetulnya kelemahan kita ini? Di sini
ini sebetulnya semakin keluar itu semakin bagus, ya. Semakin ke dalam itu kurang bagus. Nah, posisi kita sudah bisa kita lihat sendiri, yang warna biru itu, yang paling lemah itu ternyata kita di sini. Mana itu? Teknologi itu yang sebelah kiri, bawah. Nah, itu nilai kita masih rendah itu, ya. Jadi oleh karena itulah kita harus mengupayakan untuk supaya itu bisa meningkat, sehingga daya saing tingkat kita juga akan menjadi meningkat. Nah, kita berharap dari ITB nanti bisa menyumbangkan hal yang bagus-bagus sehingga bisa meningkatkan daya saing kita. Kemudian begini, oleh karena itulah kita ingin meningkatkan sistem inovasi nasionalnya. Jadi inovasinya segera penting sekali, tadi sudah disinggung oleh Pak acara kita tadi, pimpin acara kita Pak Owen, ya. Kata beliau, atau rektor tadi, ya, bahwa inovasi ini memang penting sekali dan tentunya harus dilandasi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya sudah keliling ke industri-industri kita, ya. Apakah industri strategis seperti Pindad yang punya angkatan darat itu, atau Dahana, industri bahan peledak, kemudian DI, kemudian Bio Farma, kemudian PT PAL, itu semua saya kunjungi, dan termasuk juga PT LEN. Tadinya saya bangga terus terang, karena saya baru di Kemendikbud ini sebelumnya Menteri Lingkungan Hidup, jadi saya harus melihat ke sana. Bangga, bangganya kenapa? Kita bisa memproduksi, ya. Bisa mengekspor. Kemudian seperti Bio Farma itu berapa persen itu mengekspor ke luar negeri. Saya sudah senang sekali. Tapi begitu saya lihat lebih ke dalam lagi, mulai berkurang anu saya, kebanggaan saya. Kenapa? Sebab bahan bakunya, bahan penunjangnya itu masih dari luar. Jadi artinya apa? Walaupun ekspor kita tinggi, tetapi karena bahan bakunya dari luar, akhirnya apa namanya, impornya juga tinggi. Devisa kita itu akhirnya dia apa? Terkuras. Terkuras sama impornya itu. Jadi kita dapat hanya sedikit gitu. Oleh karena itulah, saya sekarang ini seperti yang PT Dahana itu sudah saya coba kemarin. Saya hubungi BPPT, bisa nggak membuat ini? Yang si bahan bakunya itu. Ternyata bisa. Langsung saya suruh MOU. Jadi harapan saya nanti setiap setiap tahun itu semakin banyak bahan komponen-komponen itu dari dalam negeri, seperti itu yang kita lakukan. Sama juga PT LEN. Tadinya saya menduga itu karena saya belum masuk ke dalamnya, mereka produk semuanya. Ternyata tidak. Bahannya juga dari Cina. Yang PT LEN misalnya membuat surya misalnya untuk tenaga surya itu, energi tenaga surya PLTS lah, katakanlah seperti itu. Nah itu, padahal kita ada orang yang ahli itu di LIPI, perempuan lagi. Dia mampu dari silikon, dihancur, jadi bubuk serbuk begitu, campur zat apa, lalu dibikin lempeng-lempeng, jadi wafer istilahnya apa dia. Kemudian wafer-wafer jadi susun, terjadilah yang sel-sel itu akhirnya bisa untuk menghasilkan listrik. Nah, saya mendorong terus ke PT LEN. Kalau perlu tenaga di LIPI atau BPPT, silakan. Karena kebetulan Pak Kemendes ada di mahasiswa, mungkin belum tahu, Kemendes Teknik diminta pemerintah untuk mengkoordinasikan 7 lembaga penelitiannya yang istilahnya itu LPNK, lembaga pemerintah non kementerian, seperti misalnya BPPT, LIPI, LAPAN, Pak Sultana itu berubah menjadi BIG, Badan Informasi Geospasial, BPTN, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, kemudian BATAN, ya, Badan Tenaga Atom Nasional. Jadi ada 7 sebetulnya yang kita koordinasikan. Di sana banyak tenaga-tenaga lainnya. Saya terbuka supaya itu dimanfaatkan, saya bilang, sama perusahaan-perusahaan industri. Jadi tenaga surya, saya kira kita sehubungan dengan kita sekarang ini tergantung dengan BBM, saya kira kita perlu mengembangkan EBT, energi baru
terbarukan. Karena itu bisa apa namanya sustainable. Kalau fosil fuel terus kita akan habis itu. Tapi kan kalau dari nabati itu bisa kita mau bikin biodiesel atau mau bikin bioetanol dan lain-lain. Jadi kita punya, kita ini kan tetap di daerah tropis, tidak salahnya menggunakan sumber daya matahari yang katanya itu adalah termasuk continuous natural resources. Jadi sumber daya yang terus-terus ada, ini harus kita menggunakan baik. Tetapi saya kemarin saat saya serius bicara, saya ternyata digoyonin sama Bupati Pekalongan. Dia bilang begini, Pak, di sini tukang becak pakai tenaga surya. Oh, saya pikir ini kayak apa nih? Bagus juga, jadi kalau puasa nggak perlu repot. Karena sudah pakai tenaga surya kan. Saya tanya sampai itu ternyata tukang becaknya namanya Surya. Oh, jadi tenaga surya. Baik, nah jadi oleh karena itulah saya juga ingin mengembangkan inovasi ini ke daerah-daerah. Jadi kalau di tingkat nasional kita namakan sistem inovasi nasional atau SINAS, lalu di daerah kita namakan sistem inovasi daerah. Karena saya juga ingin di daerah itu produk-produk dari masyarakat itu supaya meningkat kualitasnya harus kita sentuh lewat inovasi yang tentunya berlandaskan IPTEK. Selama ini kalau saya perhatikan ya di daerah-daerah itu, di kampung-kampung, katakanlah memproduksi kerupuk misalnya. Setiap hari seperti itu terus, nggak ada perubahan-perubahan. Masuk kita ini bagaimana tampilannya dirubah, atau mungkin rasanya, atau mungkin packagingnya, atau apalagi. Sehingga tampilannya menjadi menarik, kualitasnya tambah baik, harganya juga meningkat. Sehingga pendapatan masyarakat di pedesaan itu juga bisa meningkat. Itu yang kita lakukan terus. Sama juga contoh menarik yang suka saya ulang-ulang ceritanya. Pada saat saya ke Thailand, saya berkunjung ke suatu toko besar, laris sekali, jual batu-batuan yang digosok itu. Jadi menarik sekali. Lalu saya tanya, di mana melatih yang tukang gosoknya ini di Thailand itu? Jawabannya mengagetkan saya. Katanya di Martapura, di kampung saya sendiri. Oh, jadi saya bingung itu. Kenapa di Martapura nggak terlalu ramai kayak yang di Thailand itu? Di mana salahnya? Ternyata di sana tidak melakukan inovasi-inovasi. Kerjanya setiap hari gosok jual, gosok jual, gitu-gitu aja. Kalau di sana tuh pakai survei di Thailand itu, dia bikin anu kuesioner, misalnya ada bentuknya, ada warnanya, ada besar kecilnya, ada apa macam-macam. Dia lempar ke pasar, dapat jawaban. Dia produk laku. Nah, jadi memang kita harus melakukan inovasi-inovasi itu di daerah. Oleh karena itulah, kami di Kemendestek ini setiap tahun membuat buku. Mungkin juga kumpulan dari ITB ada, dari IPB ada, dari mana ada. Kami bagi ke kabupaten-kabupaten. Harapannya siapa tahu di antara 100 inovasi itu ada yang cocok di daerahnya. Sehingga si bupati bisa memperpakan. Kalau perlu tenaga, kami bilang kami siap turun ke daerah membantu. Itu yang mau kita gerakan tuh di seluruh Indonesia. Nah, jadi seperti itu. Dan tentunya kita adalah sesuai dengan potensi daerah itu apa, kemudian needs-nya apa, atau kebutuhannya, itu yang kita dorong. Kita tidak ingin memaksakan begitu. Kayak top down itu kadang-kadang nggak jalan gitu. Ya. Itu yang kita tidak inginkan. Nah, cuma kita ini kadang-kadang ya, orang kita sendiri itu sepertinya belum sepenuhnya menghargai produk-produk kita sendiri. Seperti yang saya contohkan, hasil riset punya Institut Pertanian Bogor, pepaya, tampilannya bagus, rasanya enak. Waktu namanya nama Indonesia, tidak laku dijual. Nggak tahu namanya nama Sunda atau apa, saya nggak tahu. Begitu namanya California, laku ya. Padahal barangnya itu juga itu. Saya nggak ngerti itu, orang kita ini ya. Banyak produk-produk kita bagus. Nah, oleh karena itulah, dalam supaya SINAS ini bisa berhasil, itu ada tiga ini komponen ini yang harus kita lekatkan satu sama lain. Ya, dalam hal ini adalah
Saya suka mengistilahkan abigi, karena sini banyak abigi nih, anak baru gede. Jadi A di sini adalah akademisi, ya. Sedangkan B di sini businessman. Sedangkan G di sini adalah government, pemerintah. Jadi di sini tiga-tiganya harus kita dekatkan terus. Selama ini yang saya temui setelah saya di Kemendikbud ini, banyak inventor-inventor kita, banyak yang kita hasilkan dari perguruan tinggi atau litbang-litbang lain, tapi sampai prototipe, ya. Lalu tidak ada yang menyambut untuk produksi besar-besarannya. Ini yang menjadi tugas kami, menjembatan ini. Banyak sudah kita hasilkan, katakanlah seperti LIPI. Saya kira yakin kerjasama juga nih dengan ITB atau macam-macam. Sudah menghasilkan katakanlah bus listrik, ya, mobil listrik. Contohnya kemarin yang busnya itu yang kapasitas 16 orang. Marlip itu mobilnya untuk golok itu. Itu sudah juga dari LIPI. Kemudian saya ITB saya kira ada nih. Kemarin saya berkunjung ke UNS saja sudah ada itu. Mobil listrik. Kemudian di mana UGM juga ada. Jadi saya kira banyak yang sudah kita hasilkan, cuma yang meneruskan ini enggak ada. Kemudian BPPT menghasilkan alat yang namanya perisalah dari suara ini menjadi catatan. Nah, kan bagus kan? Ngeliput-liput lagi kita. Contoh-contoh lain banyak lagi. Nah, kemudian Batan sendiri, Batan itu tadinya orang banyak nggak tahu ya. Para bupati-bupati setelah saya ajak ke daerah, saya ajak ke Batan, banyak yang nggak tahu tentang Batan itu untuk apa. Dia taunya kan Batan itu badan tenaga atau nasional. Pikiran dia itu kayak punya Amerika lah, bikin senjata apa segala itu kan, yang tembak-tembakan itu. Padahal ternyata di sana sudah menghasilkan paritas padi unggul. Jadi dia menggunakan nuklir itu untuk pertanian, untuk peternakan, untuk kesehatan, dan untuk misalnya listrik, tapi sekarang kita belum anu, masyarakat belum siap untuk tenaga nuklir ini. Nah, jadi padinya bagus. Nah, oleh karena itulah itu tugas saya, bupatinya kadang-kadang saya ajak ke Jakarta atau Batannya saya ajak ke daerah atau LIPI, BPPD, supaya tahu dulu ada apa di sana, sehingga sekarang mereka mau mulai bekerja sama kan. Tadinya nggak tahu, jadi itu tugas saya sekarang. Oleh karena itu, abigi tadi terus kita, bukan terus kita, pertemukan terus. Kemudian, langkah-langkah yang kita lakukan juga membentuk konsorsium. Jadi kita pertemukan itu, antara perusahaan, perguruan tinggi, pemerintah, sama-sama. Misalnya contoh yang sudah saya senang ini, vaksin burung, ya. Itu sudah berhasil, nanti 2013 akan diproduksi. Itu ada dua grup, ada grup Erlangga dan kawan-kawan sama perusahaannya, ada grup UI dan kawan-kawan. Nah, mudah-mudahan nanti itu dari UI sudah keluar juga hasilnya. Jadi yang punya Erlangga itu sudah diproduksi oleh Bio Farma. Jadi kita sudah senang. Dan sekarang saya sudah membentuk konsorsium lagi, berbagai universitas juga untuk membentuk vaksin ini, hepatitis B dan C. Jadi kita terus. Kalau roket sudah jalan ya, roket. Jadi kemarin kita berhasil uji coba roket yang 20 kilo di Palembang kemarin, di Batu Raja itu sudah bagus. Ini mau sebentar lagi saya mungkin besok ingin uji coba yang 30 kilo, 20 sama 30 kilo. Yang sedang disiapkan adalah yang 100 sampai 300 km. Itu roket kita. Kita perlu juga alat-alat pertahanan ya, untuk melindungi negara kita supaya jangan diserang. Kemudian kita juga sudah menyiapkan ini untuk pesawat tempur yang kita namakan dengan KNX dan IFX. Itu kerjasama dengan Rusia. Dengan Korea, untuk para pilot ini dengan Korea itu sudah kita siapkan. Banyak hal lain lagi yang kita lakukan. Jadi ini dalam rangka mempersatukan itu dan sistem inovasi nasional. Kemudian dalam rangka pengembangan SINAS, tentunya kita memerlukan
dukungan dari apa namanya kelembagaan pendidikan dalam bentuk SDM yang cerdas dan sensitif terhadap permasalahan datang. Jadi kita ini perlu juga mengembangkan iptek dalam hal misalnya contoh ini permasalahan kita yang selalu ada nih, tidak pernah hilang. Kita ini kan berada di ring of fire istilah mereka, ya. Jawa, Sumatera, kemudian Nusa Tenggara itu pun daerah gempa ya seringnya. Baru-baru aja sudah terjadi di Simula itu. Nah, jadi kita juga perlu menyiapkan iptek supaya mengurangi korban-korban yang terjadi. Nah, jadi sebetulnya kita sudah punya, sudah kita pasang ya, apakah buoy-nya apa segala macam-macam. Cuma sekarang kita masih pikirkan buoy ini supaya aman seperti apa. Sebab ada juga berita-berita katanya buoy kita ini entah apa yang dilihatnya nelayan itu, si buoy itu, lalu dimain-mainin gitu. Atau barangkali ada juga yang dicopot, saya nggak tahu tuh. Akhirnya mungkin bisa jadi bisa nggak berfungsi, tapi itu nggak semuanya. Jadi kita akan memikirkan juga buoy ini apakah yang perlu sistem tenggelam atau apa begitu. Jangan yang timbul macam-macam, sehingga kita mulai kembang. Jadi itu yang perlu kita kembangkan terus, impact-nya. Dan saya pikir ya, para ahli geologi tampaknya sudah mampu bahwa bakalan terjadi nanti gempa misalnya. Cuma yang dia tidak tahu itu kapan waktunya. Nah, jadi saya mungkin itu rahasia Tuhan ya. Nah, kalau enggak nanti sama dengan Tuhan bilangnya. Nah, atau supaya kata Tuhan itu supaya kita berpikir gitu, supaya kita berusaha. Karena otak kita ini kalau enggak digunakan juga mengecil kelompoknya. Jadi tadi ini sekarang kesempatan ini, gunakan otak sebaik-baiknya. Sebab kalau otaknya nggak digunakan, masih baru, harganya nanti mahal itu. Kalau otak Israel murah ya, sudah sering digunakan. Baik, kemudian kita perlu juga saya kira merubah perilaku kita dari misalnya sebagai riset untuk hasrat keingintahuan, kadang-kadang anu kita ilmuwan ini kadang-kadang lupa kan keasikan meneliti karena ingin tahu, wah kalau sudah dapat nikmat dari apa tempat itu dia memandang hasil punya dia itu nikmatlah dia. Padahal itu diperlukan untuk masyarakat untuk memecahkan permasalahan. Jadi kita seharusnya harus orientasinya ke sana, gitu ya. Jangan hanya sekedar supaya dapat lalu bisa naik golongan atau pangkat. Nah, itu jangan sampai kesalahan itu. Memang kita ini kadang-kadang keliru juga ya. Orang sudah sekolah macam-macam ini, mau naik pangkat belum bisa tuh. Harus kumpul lagi, nah itu akhirnya jadi masalah nih. Jadi koin dan poin yang dikumpulkan. Kemudian, kita juga perlu menempatkan pelaku bisnis ya, atau industri pada peran sentral dalam SINAS. Penjembatan antara pengembang dan tekno. Nah, jadi saya ini juga sedang ini berupaya mengumpulkan hasil-hasil temuan, apakah itu dari perguruan tinggi, apakah dari litbang. Setelah itu saya temukan dengan pengusaha-pengusaha. Maksud saya pengusaha itulah nanti yang memproduksinya. Itu yang tugas saya sekarang ini intensif. Cuma memang perusahaan itu tidak semudah itu dia. Karena kadang-kadang perusahaan besar atau industri besar ini dia sudah ada punya paket teknologi dari perusahaan induknya, kadang-kadang seperti itu. Jadi kalau kita tawarkan itu susah juga itu. Jadi saya ini harus melihat yang mana yang bisa. Tapi saya ingin mendorong utamanya punya BUMN. Itu yang perlu kita dorong. Siapa lagi yang membeli? Seperti misalnya PTDI sudah banyak membuat apa namanya? Bagian-bagian pesawat atau pesawatnya, tapi yang membeli justru banyak dari luar negeri, kita sendiri kurang. Kemarin ada 4 buah itu tawaran Korea Selatan yang membeli. Nah, saya senang juga polisi katanya meminta buatkan helikopter dengan PTDI ya, bos. Saya kira seperti itulah, kalau kita sendiri nggak membeli, dia nggak terlalu sering memproduk, tidak terlalu bagus nanti kualitasnya, tapi kalau kita beli kita paksa. Bahasa saya di koran kemarin itu setengah memaksa ya. Kita beli produk kita sendiri. Jadi kita tingkatkan komponen-komponennya. Seperti roket aja,
satelit ya, maksudnya satelit. Satelit itu saya sudah bagus lah, sudah senang. Kalau dulu kita membeli satelit dari luar, satelit itu yang untuk memantauan kita daerah kita itu, untuk misalnya memotor pertanian atau apa macam-macam. Sekarang sudah ada kemajuan, kita beli komponen-komponennya, kita rakit sendiri. Sekarang sudah maju lagi, komponennya mulai kita buat sendiri. Nah seperti itu yang kita harapkan. Kemudian peran pemerintah tentunya melalui regulasi-regulasi. Nah kita sendiri di Kementerian Ristek, setelah mempelajari keseluruhan, akhirnya kita membuat yang namanya Jakstranas 2010-2014, di mana di sini kita adalah sifatnya mau arahnya kemana, prioritasnya utama apa, kerangka kebijakan pemerintah impact apa. Kemudian agenda riset nasional kita buat supaya ini menjawab tantangan-tantangan impact yang sekarang maupun akan datang, dan juga memecahkan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di masyarakat. Makanya saya minta bantuan dengan Pak Andoyo ini, beliau Ketua Dewan Riset Nasional, dosen ITB juga, beliau ketuanya. Beliau inilah yang menghimpun para peneliti-peneliti dari berbagai universitas maupun litbang, jadi menentukan arah itu kemana, seperti apa. Jadi kita terbantu sekali. Kemudian sebenarnya ada 7 tugas pokok ya di Kemendestek ini supaya dipahami. Pertama itu berkaitan dengan ketahanan pangan, karena ini masalah besar ketahanan pangan ini. Sekarang mungkin penduduk berapa ya? 7 miliar berapa ya? Saya lupa itu. Nah nanti tentu akan naik terus. Di pihak lain apa? Di satu pihak kita ingin apa namanya produksi meningkat, karena memang apa namanya jumlah penduduk semakin meningkat, tetapi juga ada gangguan lain, pemanasan global misalnya, itu menyebabkan terjadinya kegagalan panen apa segala gitu ya. Dan ternyata serangga sendiri itu juga berinovasi juga ya. Tadi saya pikir manusia saja berinovasi, serangga juga pintar juga dia. Dia kan mau hidup terus-menerus. Bagaimana caranya? Saya kan disemprot sama poisonga atau pestisida, insektisida atau apa gitu. Dia kan mau hidup. Akhirnya waktu kita nyemprot ini ya, dia sembunyi di balik itu. Di balik. Nah, jadi sana kan konsentrasinya kurang. Kan? Lama-lama dia kepal-kepal boleh dia keluar ke sini. Oh, dia beradaptasi juga. Ya. Nah, yang kayak itu menjadi pemikiran kita. Makanya apakah dari segi genetika, rekayasa genetik kita perkuat, kemudian juga untuk lingkungannya juga kita atur supaya produksi kita meningkat. Makanya di Indonesia saya sering menyatakan kalau namanya keluarga berencana itu perlu tuh. Dulu bagus itu, ya. Sekarang ini kayaknya seperti kurang keluarga berencana. Apalagi bupati dia sibuk pilkada terus, lalu lupa pilkabinya. Nah ini yang jadi masalahnya. Sekedar misalnya, soalnya prop ready dari kreatif sudah mulai. Nah jadi seperti yang kita lakukan, pertama tadi ketahanan pangan, yang kedua itu ketahanan energi, yang ketiga itu adalah kesehatan dan obat, yang keempat itu adalah manajemen dan teknologi transportasi, yang kelima itu ICT, yang keenam itu adalah advanced material atau material maju, salah satunya seperti nanoteknologi, kemudian berikutnya adalah industri pertahanan. Jadi kita itu yang tugas Kemenristek mencoba mengkoordinasikan dengan seluruh lembaga-lembaga penelitian atau ke masyarakat peneliti mengarahkan ke sana. Makanya insentif-insentif dari Kemenristek juga semuanya fokuskan ke sana. Termasuk beasiswa juga. Nah sekarang kami lebih mudah lagi. Kalau dulu kan kami fokus pada 7 LPNK, apakah itu insentif penelitian, apakah itu beasiswa. Sekarang dengan adanya koridor MP3EI, jadi sekarang sudah sering kita dengar MP3EI ini yang kita namakan anggap sebagai terobosan ya. Jadi Bapak Presiden itu mencoba
berubah, Indonesia ini dibagi 6 koridor. Koridor 1 misalnya Sumatera, koridor 2 Jawa, koridor 3 misalnya Bali dan Setenggara, 4 Kalimantan, 5 Sulawesi, 6 itu Papua. Dan setiap koridor itu punya tema masing-masing. Jadi tidak apa namanya semacam bersama, tapi masing-masing, sehingga kita sudah mendorongnya bagus. Demikian juga kami di Kemendikbud. Misalnya contoh, di Bali dan Nusra itu temanya adalah pintu gerbang pariwisata dan peternakan. Ya. Lalu kami nanti insentif penelitian yang berkaitan dengan pariwisata atau yang mau studi S2, S3 di bidang pariwisata, kita kasihkan ke Bali dan Nusa Tenggara. Kalau di Jawa, koridor 2 itu adalah industri dan jasa. Nah, jadi insentif-insentif akan kita arahkan ke sana kalau yang berkaitan dengan itu. Makanya kami kemarin di Cimahi itu ada yang membangun apa namanya animasi ya di Cimahi, yang kita dukung. Saya kira itu tepat karena di sini ada ahli-ahlinya banyak di ITB ini. Nah, seperti itu yang kita lakukan. Dan di dalam MP3 ini sekatakan ya, mungkin ada dua saat yang belum, karena konsentrasinya ke ilmunya masing-masing. Master Plan, percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di Indonesia. Nah, di sini ada tiga pilar sebetulnya. Pilar pertama itu pembangunan ekonomi di masing-masing koridor, di 6 koridor. Yang kedua itu adalah meningkatkan konektivitas. Ini termasuk berkaitan dengan infrastruktur apa saja gitu, terserah. Apakah jalan, apakah jembatan, apakah urusan dengan pipa, gas, minyak, terus masuk di sana. Kemudian yang ketiga ini yang berkaitan dengan Kemendikbud, yaitu meningkatkan SDM dan IPTEK dalam rangka menciptakan pusat unggulan di masing-masing koridor. Harapannya seperti itu. Koridor ini saya berharap minimal satu, di setiap koridor itu minimal itu sudah syukur lah, tercipta pusat unggulan. Kami baru satu nih meresmikan pusat unggulan di daerah Sumatera, yaitu pusat unggulan kelapa sawit ya. Ini yang sudah kita rencana kita, mungkin rencana kita di Erlangga itu pusat unggulannya adalah penyakit tropis. Jadi karena syarat pusat unggulannya sangat ketat, sehingga tidak mudah kami memberikan. Paling tidak ada dua kriteria. Satu kriteria ditinjau dari segi akademis, satu kriteria ditinjau dari segi pemanfaatan. Misalnya mereka harus punya apa paten, apalagi apa namanya hasil-hasil penelitian, apa itu ada nilai. Jadi makanya itu susah sekali kita menentukan. Kemudian saya ingin menyampaikan ada beberapa inovasi anak bangsa, saya kira yang perlu kita apa namanya hargai. Ternyata sebetulnya orang kita Indonesia ini banyak yang pintar dan cerdas ini. Wah, ini sudah lewat ini. Yang di depan tadi yang saya katakan kita banyak nomor rendah, terus masuk nomor rendah ini bagus. Nomor 1 di dunia tentang apa? Nomor 3 di dunia tentang produk apa, tapi semuanya bahan baku semuanya. Kalau begitu semua kita akan tergantung. Makanya di dalam MP3 ini juga ada program bagaimana untuk nilai tambah. Jadi kalau dulu kita misalnya pengalaman ya, saya ini kebetulan orang kehutanan. Dulu kayu itu kita kirim terus lok. Begitu pokok atau hutannya sudah mulai habis, baru terpikir kenapa nggak bikin kertas, kenapa nggak bikin plywood, kenapa nggak bikin perahu, macam-macam. Setelah mau habis baru sadar, waktu mau berak baru cari toilet. Kalau sudah kebelet keluar dia. Itu pengalaman kayu. Sekarang batu bara. Kayaknya seperti terulang lagi nih. Kirim terus kan. Nah, seharusnya, tapi ini sudah ada aturan ini. Mulai 2014 itu harus diolah. Saya kira itu menggembirakan. Ini terobosan dari MP3 juga. Jadi mulai 2014 itu harus diolah supaya ada nilai tambah
uangnya juga bertambah kita dapat. CPO, ini juga kan selama ini kirim terus. Bangga kita nomor satu di dunia ya, tapi kirim terus. Dan sekarang ini sudah olah, apakah jadi sabun, apakah jadi mentega, apakah jadi biodiesel, atau jadi apa saja. Diolah terus. Kita mampu untuk itu. Nah, jadi itu yang akan kita lakukan pada masa akan datang. Saya kalau nggak salah Pak Rektor, ada dosen ITB ya, yang dapat penghargaan internasional ya, di perempuan, untuk masalah perempuan. Ya, kalau nggak salah, senang saya. Kemudian yang baru ini dapat penghargaan juga deh, akhirnya dia dapat dana penelitian dari Eropa, teman internasional, Ibu siapa namanya, Sidratul Naim namanya. Itu terpilih juga tuh di Prancis. Jadi kita bangga. Kemudian anak-anak yang pertandingan robot sering menang kita. Pertandingan fisika apa kimia, ya disini lah jago-jago ini. Lokalnya apa kimia atau saya gak tahu nih. Apa predi fisika. Banyak yang pintar-pintar. Jadi tinggal kita ini apa namanya, membina mereka itu. Memberi kesempatan betul ya. Yang sering masalah kita ini kan mainannya gak ada. Makanya saya gak berani memanggil orang-orang pintar di luar negeri. Orang-orang pintar Indonesia, maksudnya bukan orang-orang negeri ya. Orang-orang Indonesia yang pintar di luar negeri itu saya sekarang belum berani memanggil mereka. Mereka, tapi saya mencoba berkomunikasi. Sudah kita undang tahun kemarin ya, ratusan orang dari berbagai negara datang ke kantor Kemenristek. Saya bersyukur betul mereka mau datang. Ternyata mereka tuh ada yang CEO ini, ada yang bos ini, ada yang ini. Hebat orang kita ini. Saya mau manggil ini nggak berani. Pertama, di mana naruhnya? Atau teknologi yang dia miliki itu tinggi sekali. Kita nggak punya ininya, laboratoriumnya. Cuma saya sekarang saya elus-elus terus mereka. Tahun ini tadi pertemuan lagi Pak Freddy ya. Di Amerika pertemuannya, mereka kumpul di Amerika. Tapi saya senang mereka komit, siap membantu, siap menenaga mereka kalau perlukan, itu yang kita lakukan. Dan ada satu lagi yang kita ketemu kemarin di mana? Di Riau ya. Dia menemukan suatu alat, arahnya ke kedokteran ya. Dia mau mempatenkan itu. Kalau misalnya TV juga ya, nah betul, Eko namanya ya. Dia itu mau Malaysia yang mematenkan. Tapi dia masih ada ya, rasa kebangsaannya. Saya mencoba ke Indonesia dulu lah. Mau gak mematenkan? Kalau gak salah biayanya sekitar 3,5 miliar. Saya perkenalkan dengan Pak Freddy. Pak Freddy langsung nyambut kemarin. Jadi selamat lah ya. Jangan Malaysia, itu Malaysia lagi. Soalnya kalau patennya banyak, apanya banyak, daya saingnya naik lagi dia. Si Malaysia itu. Kan kita tadi masih kurang, jadi lebih baik kita yang menghimpun. Nah memang di Kemendikbud, mungkin ada yang belum tahu, walaupun tidak banyak uangnya, kami menyediakan misalnya pembentukan HKI ya, dan juga untuk pembinaannya, termasuk juga yang berupaya mendapatkan paten, kita ada insentif-insentifnya atau pendanaannya. Saya tahu dosen-dosen kita itu ya, kadang-kadang mau mendapatkan HKI itu prosesnya sepertinya rumit, gitu ya. Kemudian kalau dia dapat apa gitu, itu harus ada biaya pemeliharaan selama satu tahun. Dia nggak punya uang. Gitu. Makanya dulu pernah saya sarankan tuh uangnya dari Ikbud. Karena di sana cukup banyak ya. Ikbud itu kan karena terikat undang-undang. Dia naik sendirinya itu, dana dia itu setiap tahun itu. Istilah saya tuh goyonan sambil tidur pun naik sendiri dia. Soalnya kewajibannya 20% dari undang-undang. Sementara Kemenristek berjuang apa soal belum tentu naik gitu. Nah itu mestinya dana-dana penelitian untuk perguruan tinggi harusnya naik juga. Karena sayang nih TV ini saya kira banyak ya yang cerdas-cerdas, yang kalau diberi kesempatan saya kira akan banyak lagi yang dihasilkan, termasuk adik-adik semua ini. Kemudian tadi saya sudah sebutkan hasil-hasilnya, sudah saya sebutkan tadi dari Batang, dari BBPT, dari LIPI, dari LAPAN juga itu banyak sudah hasil. Kemudian ini juga yang cukup membanggakan ini, supaya adik-adik mahasiswa tahu, tapi saya kira sudah banyak tahu juga ini hasil teknologi Indonesia yang mendunia ya. Ini sudah sebagai tahu, katakanlah tahun 1961 ini pondasi cakar ayam itu alumni ITB juga. Nah itu membanggakan sekali.
kita dulu bingung daerah rawa itu seperti apa, makan bikin jalan. Tapi beliau ciptakan itu cakrayam sehingga bisa bagus ya. Kemudian ada juga misalnya tahun 83 itu pesawat CN-235 itu hasil karya anak bangsa kita juga. Kemudian tahun 2006 itu pemindai 4 dimensi ya. Ini juga hasil kita bagus. Kemudian ada sistem telekomunikasi 4G berbasis 5DM. Nah ini saya kira patut kita banggakan. Dan makanya nanti dalam rangka hak teknas nanti ya, jadi kalau bisa hadir bagus di hak teknas, singkatan dari Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Saya sengaja mengambil tempat di Bandung karena saya melihat ITB-nya, Institut Teknologi Bandung. Makanya temanya Bandung Lautan Iptek. Nah, kalau dulu kan Bandung Lautan Api waktu zaman pahlawan kita Pak Toha. Masih kan ada dia? Ada jalan Tohanya ya. Nah, itu pejuang kita itu. Ini sudah saya sampaikan sedikit baik Pak ya. Waktunya mengisar terbatas. Jadi hak teknas nanti kita karena angka 17, saya ini ikut-ikutan juga nih. 17 dianggap angka keramat. Saya minta dengan deputi-deputi saya supaya ini dimeriahkan. Supaya luar biasa lah. Yang hari berikutnya terserah aja saya bilang. Yang ke-18, ke-19. Yang penting ini 17 ini angka keramat saya bilang. Kita merdeka 17 Agustus. Kalau orang muslim itu jumlah sholatnya sehari 17 rakaat. Jadi macam-macam ini keramatnya ini ya. Jadi makanya saya kerahkan betul ini. Nanti yang PTDI, PT apa, pindah apa, semua nanti ikut bermain di sini untuk merayakan. Dan intinya sebetulnya kita adalah dengan ITB-nya. Dan sebagai rangkaian dari kegiatan itu adalah Triple Helix Conference, ada yang tingkat internasional ini. Mempertemukan ABG tadi juga itu. Nah kita dengan ITB bekerja samanya. Kemudian ini saya kira bagus kita ketahui. Ini survei LIPI tahun 2009 ya, bahwa jumlah peneliti di bawah LEM itu ada 7.886 orang. Kemudian jumlah dosen berdasarkan DJDT ini 257.409. Memang kalau dosen belum tentu juga dia sudah menghasilkan ya, belum tentu juga ya. Makanya di perguruan tinggi itu diminta tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan pada masyarakat. Harapannya kita melakukan penelitian bahan yang baru-baru ini kita masukkan ke dalam apa bahan pendidikan, bahan pengajaran, kemudian sebagian hasil iptek kita ini kita terapkan di pengabdian masyarakat. Kalau nanti ketemu masalah-masalah kita perbaiki, kita teliti, bagus lagi masukkan lagi ke bahan pengajaran sehingga diperkaya terus bahan pengajaran kita ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi untuk masa depan saya kira ini tergantung ada di semua. Masa depan kita tergantung iptek ya. Kalau kita iptek tidak akan berkembang, berarti daya saing kita juga akan semakin kalah. Nanti banyak barang-barang dari luar negeri yang yang datang ke negara kita lebih murah lagi harganya, akhirnya kita sendiri industri tidak bisa maju. Karena punya orang kok bisa lebih murah kenapa? Dengan kualitas yang sama misalnya. Itu yang kita khawatirkan. Oleh karena itulah penelitian-penelitian ini terus kita kembangkan. Nanti dengan penelitian melalui sentuhan inovasi untuk produk kita akan semakin meningkat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya yakin ini belum puas. Tapi ini sebagai pemancing diskusi saja. Nanti silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nanti sebagian juga akan dijawab oleh deputi saya nih, Pak Freddy. Ya. Terima kasih Pak Rektor dan Pak Wawan. Kurang hilangnya ada.